hal ini gitu. Karena ada beberapa misalnya dari keluarga-keluarga calon pengantin saya juga yang terkena COVID-nya gitu ya. Jadi itu deh, agak lebih rumit dibanding yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Tata masih ngurusin yang menikah, tapi sekarang ada kelas baru juga, namanya Sehat Bareng Teh Rina. Jadi banyak yang pada pengen kurus berat badan, gitu. Kalau Tio kan Teh Rina juga dulu nih, maksudnya dampaknya seperti apa nih masa pandemi? Kenapa? Kurang aja. Kan Teh Rina punya Tio nih maksudnya. Dampaknya seperti apa nih masa pandemi saat ini? Dampaknya luar biasa. Apalagi untuk klien-klien Tata tuh banyak banget yang pada stres karena peraturan gitu ya. Stresnya itu adalah berbagai macam peraturan harus mengikuti dari PSBB yang ada gitu. Jadi awalnya 50% gitu kan dari total gedung. Terus tiba-tiba jadi 25%. Terus tiba-tiba akad nikah hanya 30%. Terus tiba-tiba juga yang sudah malam hari akhirnya jadi berubah jadi jam 7 gitu. Nah itu agak lumayan kesian juga sih para vendor-vendor yang pasti pemangku hajat dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus kerja, kinerjanya tuh luar biasa. Jadi mikirin hal ini gitu. Karena ada beberapa misalnya dari keluarga-keluarga calon pengantin saya juga yang terkena COVID-nya gitu ya. Jadi itu deh, agak lebih rumit dibanding yang sebelum-sebelumnya.